Video amatir warga merekam banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang daerah aliran Sungai Lanang di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Siap-siap nerima pasir! Pasir! Pasir sepadu! Ayo! Banjir lahar hujan membawa material pasir dan batu, mengakibatkan 4 truk dan sejumlah penambang pasir terjebak banjir di tengah jalur aliran lahar. Mereka tak bisa menyeberang karena derasnya banjir. Untuk membuka jalur, 1 unit alat berat dikerahkan agar para penambang bisa melintas ke sisi lain. Banjir lahar hujan terjadi setelah di wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Jalannya terputus, Pak. Terputus, ya. Jadi untuk warga yang ada di sana juga nggak bisa lewat, ya? Ya, nggak berani kayaknya. Kalau nekat ya terpaksa akan hanyut nanti. Hanyut, ya? Ya. Petugas pos pengamatan gunung api mengimbau para penambang pasir untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi jalur aliran lahar terutama saat terjadi hujan di wilayah puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.